Salam puji Tuhan untuk kita semua. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudari kekasih yang diberkati oleh Tuhan, ya, penyembahan merupakan sikap yang timbul dari rasa hormat, ya, dan pemujaan yang kita lakukan kepada Tuhan dengan rendah hati dan juga pelayanan kasih kepada Tuhan. Sebagai satu-satunya pribadi yang layak adalah mutlak bagi kita sebagai anak-anak-Nya untuk menyembah Tuhan. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus tegas, ya, dengan tegas mengatakan di dalam Matius 4 ayat 10 bagian B dikatakan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, ya. Jadi hanya Tuhanlah yang berhak menjadi satu-satunya penyembahan kita, ya. Karena memang hanya Dia yang layak menerimanya, tiada yang lain, ya. Kita menyembah Tuhan karena karyanya, dan menyembah itu ada menyembah Tuhan itu adalah respon kita dengan segenap pikiran kita, emosi kita, kehendak dan tubuh kita sebagai orang percaya atas seluruh keberadaannya. Oleh karena itu, melakukan tindakan penyembahan kepada Tuhan tidak dapat dilakukan asal-asalan atau seenaknya sendiri, maunya kita, ya. Kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang responsif. Artinya senantiasa memberikan respon untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang disertai dengan ucapan syukur atas setiap campur tangan Tuhan. Ya, di mana karyanya itu seharusnya membangkitkan perasaan kagum, ya, dan hormat di dalam diri kita dan mendorong kita untuk memberikan penyembahan kepada Dia. Dan setiap kali, ya, makhluk-makhluk itu di dalam Wahyu 4 ayat 9 mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi, yang menjadi dasar dari sebuah penyembahan kepada Tuhan adalah kerendahan hati, ya. Bila kita datang kepada Tuhan dengan suatu penyembahan yang didasari pada sikap rendah hati, maka penyembahan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, karena orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Itu di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Selain itu, kita harus menyembah Tuhan dengan hati yang benar-benar tulus, bukan dibuat-buat gitu, ya. Karena penyembahan itu bukan hanya berkenaan dengan ungkapan kata-kata yang indah. Wah, ya, diungkapkan dengan yang indah, manis di mulut gitu, ya. Tetapi suatu ungkapan yang keluar dari dasar hati yang terdalam, ya. Sudahkah penyembahan kita kepada Tuhan mewarnai hari-hari kita? Mari kita renungkan itu di dalam kehidupan kita dan biarlah kita memiliki, ya, penyembahan sebagai respon hati kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa padamu
Good.